Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pagi ini kalian sudah sarapan? Oh, sudah sarapan semuanya ya? Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum belajar dimulai, yuk kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Yuk, Torik silakan dipimpin doanya. Doa mulai. Selesai. Amin. Bu guru ingin mengajak kalian main tepuk dulu. Masih ingat gak tepuk unyil? Masih? Nah, sekarang kita tepuk unyil dulu ya. Tepuk unyil. Pakai peci, pakai sarung, bawa laptop. Unyil, 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 unyil. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang apa sih? Siapa yang tahu? Materinya adalah tentang kita akan belajar bagaimana cara menyusun kalimat dengan baik, yang awalnya kalimatnya diacak sama bu guru, nanti kalian akan susun menjadi kalimat yang baik, ya. Jawaban dari Aira ini benar. Adik sedang minum susu. Mungkin kalian masih bingung ya, ini kan kalimatnya diacak-acak. Bagaimana sih cara yang tepat biar kalian mudah untuk nanti membuat kalimat atau menyusun kalimat dengan baik? Bu Yaya pesan satu kunci. Kuncinya satu. Pertama yang kalian ingat adalah, yang perlu kalian ketahui, cukup kalian lihat awalan hurufnya. Ya, awalan huruf yang dipakai adalah huruf kapital. Huruf kapital bagaimana nih? Seperti huruf A, A kapital, B kapital, C kapital, D kapital, E kapital, dan seterusnya. Jadi anak-anak, kalau kalian ingin menyusun kalimat yang awalnya berantakan seperti ini, yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian lihat cukup dari awalan hurufnya, yaitu huruf kapital. Kira-kira ini huruf kapitalnya yang mana? Adik, karena A-nya huruf kapital. Bisa semuanya? Bisa? Alhamdulillah bisa. Nah, sekarang ibu akan memberikan soal. Soalnya nanti ada gambar dengan kata yang akan diacak. Kalian siapkan pensil dan buku tulisnya, dan kalian tulis jawabannya. Oke? Anak-anak,
beberapa soal, ada 1, 2, 3 soal. Kalian silakan susun kata yang Buaya acak ini menjadi kalimat yang tepat sesuai dengan gambar, ya. Cukup kalian hanya menulis kata-kata yang diacak, terus di bawahnya kalian tulis jawabannya. Oke, paham anak-anak semuanya? Buaya kasih waktu 10 menit ya untuk menulis dan sambil mengerjakan. Oke, selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakan soal yang Buaya berikan? Sudah? Oke, sekarang kumpulkan bukunya. Nanti kita akan jawab bersama-sama ya. Buaya lihat dulu jawaban kalian satu persatu. Yuk, Buaya panggil sesuai nomor absennya. Yang Buaya panggil maju bawa buku tulisnya, akan Buaya nilai. Anak-anak, ibu guru sudah melihat jawaban kalian masing-masing. Alhamdulillah sebagiannya sudah pada paham semuanya ya, sudah mengerti bagaimana cara menyusun kalimat yang diajar. Nah sekarang kita jawab bersama-sama ya yang ada di papan tulis. Nomor 1 akan dijawab oleh Keiko. Silakan Keiko jawab nomor 1, jawaban kamu. Oh iya betul Keiko. Keiko jawabannya adalah Baren. Baren sedang menggosok gigi. Barokallah, pinter saya. Jawaban yang pertama sudah dijawab oleh Keiko, jawabannya betul. Jawaban nomor 2, guru minta sama Fatan. Fatan bisa jawab nomor 2? Iya, jawabannya betul. Jawabannya adalah Adi sedang membaca buku. Pinter, ini gambarnya sedang baca buku ya. Nah, sekarang nomor 3, kira-kira ini lagi nendang bola. Jawabannya apa? Boleh jawab bersama-sama. Betul, jawabannya Torik senang bermain bola. Kita tulis ya, Torik bermain bola. Masya Allah, barakallah anak-anak semuanya. Anak-anak, alhamdulillah ternyata kalian sudah mengerti bagaimana cara menyusun kata yang baik ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti untuk esok-esoknya. Oke, ucapkan terima kasih ya yang hari ini sudah belajar dengan baik. Semoga kalian tetap menjadi anak yang hebat, anak yang soleh dan solehah. Biaya tutup, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.